Halo teman-teman, hari ini kita akan membuat tutorial sinematik. Langsung saja kita ke aplikasi VN. Seperti biasa, klik tanda plus, kemudian new project. Habis itu kita masukkan mentahan-mentahan yang telah kita buat. Kita pilih musik. Oh iya, untuk video yang pendek nggak usah diatur speednya ya teman-teman, bisa diatur dan bisa tidak. Kalau saya tadi lupa, malah saya atur. Atur untuk speednya ya teman-teman. Dan mengatur agar pas dengan beat. Zoom ya teman-teman, zoom in sama zoom out. Untuk sekarang kita ke filter semua, kita ubah filternya. Video yang pendek, kita pakai filter hitam putih ya teman-teman. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.
teman-teman, sekarang kita kasih transisi. Kita pakai yang dissolve sama blur. Setelah kita tambah transisi ke video agak kurang pas dengan beat. Jadi kita paskan lagi ya teman-teman. Dan sekarang kita tambahkan foto di atas video ya teman-teman. Setelah itu kita blending teman-teman. Kita kecilkan opacity-nya jadi 55. Setelah itu kita ubah filter foto menjadi hitam putih ya teman-teman. Setelah itu kita ekspor teman-teman. Oke teman-teman, itu aja video tutorial dari saya. Untuk videonya kalian bisa cek di TikTok ya teman-teman. Untuk linknya ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih.